Hai netizen, apa kabar? Hari ini saya mau bongkar dus salah satu microphone clip-on terlaris di marketplace dan banyak dipakai oleh YouTuber dan vlogger. Ini dia, microphone Boya M1DM. Kelebihan mic ini adalah punya dua microphone clip-on yang bisa dipakai bersamaan. Di sini bagian depan kotaknya ada hologram originalnya di pojok kanan atas, dan mic ini kompatibel dengan gadget-gadget seperti smartphone, tablet, kamera digital, dan juga handycam. Sedangkan di bagian belakangnya ini tertera fitur-fitur dan spesifikasinya lebih detail. Kalian bisa pause sebentar videonya di sini jika ingin membacanya satu persatu. Panjangan sih kalau saya jelasin semuanya. Oke, langsung aja kita buka isi boxnya. Wah, lumayan banget nih. Dapat pouch atau kantong untuk mic-nya. Jadi nggak ribet kalau pas dibawa-bawa. Di sini juga ada kartu garansi dan manual guide-nya. Buat kalian yang belum pernah pakai microphone seperti ini, lebih baik dibaca-baca sebentar supaya tidak ada kesalahan. Ya, lanjut ke pouch-nya. Bahannya ini dari kulit, jadi halus sih, adem juga. Oke kok kualitasnya. Nah, ini dia isinya. Ada kabel mikrofonnya yang panjang ini masih digulung, dan di sini ada apa aja nih? Ada busanya, ini ada penjepitnya, dan juga baterainya. Oh, ada converter audio jack juga nih ke 6 mm. Biasanya dicolokin ke speaker atau audio player lainnya yang lebih besar. Nah, untuk bentuk mikrofonnya sendiri seperti ini, kecil banget kan? Lalu di sini ada tempat untuk baterainya dan juga switch untuk mengganti fungsinya ketika tersambung ke smartphone atau kamera. Sekarang coba kita buka dan lihat posisi baterainya. By the way, ini baterainya yang model kancing itu ya, jadi kecil yang bisa dibeli di banyak tempat juga seperti toko jam atau toko komputer dan lain-lain. Oke, lalu kita sekarang pasang busa dan penjepitnya dulu. Kemudian baterainya sekalian. Dan, kuy, sekarang kita tes hasil suaranya di indoor dan outdoor. Oke, hai netizen. Kali ini suara yang kalian dengar ini menggunakan mic Boya M1DM yang udah saya pakai ini di dada microphone clip-on Boya ya. Jadi hasil suaranya seperti ini yang kalian dengar. Mungkin lebih enak kalian menggunakan earphone atau headphone supaya terdengar lebih detail suaranya seperti apa kalau di indoor. Cuman sayangnya kebetulan di rumah saya di belakang ada, di depan juga jalan, dan di belakang ada apa, konstruksi yang lagi bikin perumahan, jadi mungkin suaranya kedengeran atau enggak menggunakan microphone Boya ini, apakah noise-nya bisa diredam atau seperti apa. Kalian nanti coba bisa dengar sendiri ya. Suaranya seperti ini, oke? Okay? Oke, netizen, kali ini saya menggunakan microphone clip-on Boya M1DM, tapi ini yang mic keduanya ya. Jadi, microphone clip-on ini dual, ada dua. Jadi, cocok banget untuk dipakai wawancara. Nanti akan saya coba wawancara di luar atau tes di luar ya dengan istri saya mungkin. Jadi, berdua kita akan cobain atau tes mikrofonnya untuk keadaan outdoor seperti apa. Cek. Oke netizen, kali ini saya ada di outdoor untuk pengecekan mikrofon Boya M1DM dan hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa dengar sendiri. Saya ada di outdoor, ini di belakang lumayan rame. Ada suara mobil, ada suara orang-orang berolahraga, naik sepeda, juga ada yang main skateboard di sini. Saya di sini ditemani bersama Suster Gaptek, alias pasien Gaptek. Pasien abadi. Silakan dites mikrofonnya. Halo semuanya, salam kenal dari Suster Gaptek, istrinya Dokter Gaptek. Udah gitu aja. Oke, jadi ini yang kalian dengar dari tadi mikrofon menggunakan Boya M1DM. Hasilnya seperti ini, bisa kalian dengar sendiri nanti di video seperti apa. Jadi ada
noise-nya seperti apa, suara angin atau apa. Ini soalnya anginnya lagi kenceng banget, mungkin bisa dilihat dari pohon di belakang kena angin. Ya. Oke. Selanjutnya saya ganti mikrofon menggunakan handphone. Suaranya nanti bisa bedain kalian. Oke. Oke. Halo netizen, kali ini saya coba rekam suara saya menggunakan HP langsung atau direct di outdoor. Jadi ini HP-nya adalah Oppo Reno 4F. Ini ada mode perekamnya yang wawancara selain standar dan rapat. Nanti aku coba ya suaranya seperti apa. Ini yang wawancara by the way. Hasilnya seperti ini. Coba tes dong. Halo, selamat sore. Halo semuanya. Ya, mungkin nanti bisa buat perbandingan ya, ngerekam dari HP langsung, dari mikrofon kondenser atau mikrofon clip-on Boya tadi ya. Seperti ini suaranya. Oke. Halo netizen, kali ini saya mencoba ngetes ya mikrofon untuk perbandingan dengan mic Boya yang sebelumnya tadi, mic Boya M1DM. Kali ini saya menggunakan mic kondenser. Ya, ini mic yang dulu pernah saya review sebelumnya. Mungkin kalau ingat di video sebelumnya saya pernah pakai mic ini. Dipakai juga sama istri saya untuk nyanyi cover Meghan Trainor ya. Ya, hasil suaranya seperti ini. Jadi seperti apa nih? Coba tes. Halo semuanya. Kenalkan saya Suster Gaptek, istrinya dari Dokter Gaptek. Oke, jadi hasilnya mungkin seperti ini. Kita nanti cek di video seperti apa suaranya, kencang atau pelan atau lebih beda, dan noise-nya yang di belakang ini background lumayan ramai, ada suara mobil, suara orang berolahraga dan macam-macam. Oke. Oke, netizen. Jadi itu tadi hasil suaranya mikrofon Boya M1DM ini. Dan ada kesempatan juga saya bandingkan dengan mikrofon yang lainnya. Gimana menurut kalian? Sesuai ekspektasi nggak? Oh ya, untuk harganya ketika saya beli ini sekitar 180-200 ribuan sih. Dan sekarang di online marketplace harganya juga masih bervariasi. Bahkan ada yang jual di atas 200 ribuan. Kesimpulannya, mic ini bakalan cocok banget buat kalian yang cari dual microphone murah untuk interview, mini podcast, atau acara-acara lainnya. Worth it juga sih kalau dilihat dari segi value-nya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dulu, klik like jika kalian suka dengan video ini, atau share jika bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.